Cynthia Anugrah Ananda, siswi SMA di Seluma, rela blusukan ke desa-desa demi tingkatkan budaya membaca. Cynthia Anugrah Ananda, pelajar SMA Negeri 1 Seluma, warga Kelurahan Bunga Mas, Kecamatan Seluma Timur, telah memberi inspirasi bagi banyak orang. Bagaimana tidak? Di usianya yang baru menginjak 18 tahun, ia telah menjadi pelopor perpustakaan bergerak di Kabupaten Seluma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Anugrah Ananda dari komunitas Seluma Literasi. Jadi pada tahun 2019 komunitas Seluma Literasi tepatnya dibentuk dengan latar belakang kurangnya minat baca anak-anak masyarakat yang ada di Kabupaten Seluma. Ditambah tahun 2021-2020 COVID datang melanda Indonesia. Hal tersebut membuat literasi yang ada di Indonesia semakin menurun. Hal itu membuat kami, para pemuda, tentunya ingin bersinergi mengembangkan literasi yang ada di Indonesia. Harapan kami lewat literasi-literasi ini nanti dapat mewujudkan tempat yang nyaman, fleksibel untuk anak-anak dapat mengenal literasi lebih dekat. Sumber dari buku ini sendiri tentu saja kami membuka galang dana. Jadi benar-benar komunitas ini didirikan tanpa ada unsur paksaan siapapun. Semuanya pure dari pemuda-pemuda yang bercita-cita ingin mewujudkan literasi yang ada di Kabupaten Seluma lebih maju. Membuka penggalangan buku yang ada di Kabupaten Seluma, dan yang mengisi penggalangan tersebut adalah anak-anak muda yang ingin bersinergi untuk literasi. Berawal dari keprihatinan ini, Cynthia terinspirasi menciptakan perpustakaan bergerak. Cynthia ingin anak-anak sedikit melupakan handphone untuk gemar membaca. Berawal di tahun 2020, dirinya mulai merealisasikan cita-cita agar anak-anak kembali gemar membaca. Bernaung di bawah Seluma Literasi, dirinya mulai mewujudkan keinginannya mengajak anak membaca. Awalnya Cynthia sangat susah mengajak dan mengumpulkan anak-anak ini. Namun dengan trik dan bantuan teman-teman di Seluma Literasi, perlahan perpustakaan bergerak ini mulai disenangi. Jadi kalau berbicara tantangan ya, pasti di tahun 2000 awal-awal, di tahun 2020 sampai 2021 kami mengalami banyak sekali kendala. Yang pertama dari pemulai peminat pembaca itu sendiri. Jadi ada di suatu ketika kami benar-benar tidak menemui satupun orang yang berminat untuk membaca di lapak kami. Jadi kan di setiap minggu itu kami melaksanakan lapak baca ini. Tidak ada satupun yang datang ke sini, dikarenakan mereka itu banyak belum mengetahui lapak kami ini sendiri. Ada suatu ketika kami ditanyakan jualan buku ya. Nah, itu adalah salah satu hal yang paling mengenang di hati Cynthia dan merupakan suatu tantangan terberat waktu itu. Setelah berjalan beberapa waktu, tantangan itu mulai terus kami rangkul dan bisa dihadapi. Tantangan-tantangan lainnya itu sampai saat ini yaitu membangun dari manusianya itu sendiri untuk mengajak teman-teman membaca. Namun sampai saat ini tentu saja kami masih bersama-sama untuk terus mengajak teman-teman melewati tantangan itu secara bersama-sama. Untuk trik tersendiri, kami menggunakan trik itu, yang pertama itu kenyamanan. Jadi kami membangun dari hati anak-anak itu sendiri, bagaimana anak-anak tersebut dapat nyaman bersama kami. Jadi kami tidak hanya dengan membaca atau menulis saja, di sini kami bermain, tadi menggambar, juga melakukan game-game tradisional. Harapannya apa? Supaya anak-anak kami dapat mengenalkan permainan-permainan tradisional tersebut, juga merupakan literasi, dan literasi itu tidak cuma membaca dan menulis. Kami ingin mengenalkan itu terhadap
anak-anak. Jadi kami menggunakan metode menyenangkan, karena yang kami targetkan itu adalah anak-anak dan remaja. Jadi kami melakukan pendekatan dari hati ke hati. Jadi untuk terlepas dari bagaimana kita terpengaruh dari gadget itu sendiri, kami menerapkan yang namanya dan mengenalkan sedini mungkin kepada anak-anak tentang literasi digital. Jadi harapan kami nanti, meskipun anak-anak mengakses handphone mereka atau telepon genggam mereka, mereka tetap mengakses informasi-informasi yang berbasis literasi. Jadi dengan begitu, kami berharap nantinya gawai ini sendiri dapat menopang literasi yang ada di Indonesia. Selain itu, kami juga mempunyai teknik ketika kami berkumpul, kami non-stop dulu untuk bermain HP. Maksud saya, stop dulu untuk bermain handphone. Jadi kami menggunakan metode tadi, face to face, bicara dengan antar sesama dan saling merangkul dan berbagi cerita. Kalau suka dan dukanya sih banyak yang sukanya ya. Yang pertama sukanya terlebih dahulu kita banyak dapat kenal orang baru. Itu yang buat kenyamanan tersendiri untuk Cynthia. Cynthia bisa ketemu anak-anak, senyum mereka yang bisa mengobati lelah kita. Yang kedua itu kita bisa ketemu relasi-relasi teman-teman di sana, masyarakat-masyarakat sana yang antusiasnya luar biasa. Itu merupakan kebahagiaannya tersendiri. Selain itu juga dapat bisa mengembangkan potensi Cynthia sendiri dari dalam, memperbanyak relasi. Kalau dukanya sih paling itu tadi, melihat teman-teman sebaya yang kurang minat membaca. Jadi ada rasa miris di hati, ada rasa sakit di hati ketika melihat itu. Tapi untuk semuanya itu banyakkan sukanya. Jadi untuk harapan tentu saja Cynthia pribadi dan Cynthia mewakili komunitas-komunitas literasi yang ada di Seluma, tentu saja berharap kedepannya anak-anak muda, generasi muda yang ada di Kabupaten Seluma dapat lebih peka dengan literasi yang ada. Harapannya supaya kita lebih aware dengan literasi yang ada. Cynthia berharap dalam jangka waktu panjang nanti ketika kita bertemu, kita dapat berbincang bersama-sama, bukan dengan era sekarang yang bermain handphone. Jadi Cynthia berharap nantinya komunitas ini akan tersebar ke seluruh Kabupaten Seluma yang ada dan menjadi wadah untuk anak-anak, untuk pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Seluma. Cynthia sangat berharap dan berpesan juga kepada anak-anak muda yang ada di Kabupaten Seluma bahwasanya kita memiliki potensi yang sama dengan orang-orang yang ada di luar sana. Orang-orang motivator-motivator besar terlahir dari kita saat ini. Kita bisa karena terbiasa, teman-teman. Maka biasakanlah hal-hal yang positif itu. Bawalah mimpi kalian kemanapun kalian melangkah dan kembangkanlah literasi yang ada. Untuk memancing dan merangsang minat baca anak ini, lokasi membaca selalu berpindah-pindah. Sebelum kegiatan membaca dimulai, diawali dengan mendongeng dan juga diselingi dengan permainan atau game dan pemberian door prize. Saat ini telah banyak anak-anak yang datang bahkan sering menunggu kegiatan perpustakaan bergerak ini. Sementara itu, untuk buku atau bahan bacaan, semuanya merupakan sumbangan dari anggota Seluma Literasi, juga beberapa simpatisan yang mendukung kegiatan perpustakaan bergerak. Ada juga buku didapat dari hasil penggalangan dana. Cynthia sangat menyukai dunia ini. Dan semoga ke depan kegiatan ini terus bergenerasi dengan jangkauan yang lebih luas lagi.